Jadi kau berangkat sekarang, Kamandano? Kalau bisa. Pamanmu sudah jadi senopati tentara Majapahit. Benar, Paman. Kamu ingin menjadi seorang penyair seperti bapakmu? Panji tidak ingin seperti bapak. Bapak kejam. Kamu tidak usah meniru wataknya. Tapi kepandaiannya menulis sastra. Atau kamu ingin menjadi tentara? Kamu bisa menjadi orang yang berguna. Membela negara, melindungi rakyat. Panji ingin jadi seperti kakek tanpa roang. Orangnya baik dan suka menolong. Kalau tidak salah, di dekat desamu kan ada dukun obat yang juga baik. Saya tahu namanya Rake Pemintihan. Tidak enak kalau saya harus ke rumah kalian. Tolonglah, Tabib. Kami sudah mengusahakan beberapa orang dukun. Bahkan ada yang sengaja kami datangkan dari Singosari. Tapi Bapak belum juga sembuh. Iya, Pak. Tolonglah, Pak. Bagaimana, Mei? Guru yang telah mengatakannya sendiri, seorang tabib harus menolong sesama manusia, apalagi yang memang sengaja datang untuk minta pertolongan. Maksud saya, bagaimana nanti perasaan Rake Pamintihan? Mungkin dia akan menuduh saya mengambil rezeki dia. Saya sudah ketiga kalinya mengobati orang di daerahnya. Guru, bukankah guru bisa menjelaskan bahwa orang itu minta pertolongan? Sebagai seorang tabib, guru wajib memberikan pertolongan. Silakan Kisanak pulang. Besok saya akan ke sana. Terima kasih. Kalau ini dibiarkan terus, bisa-bisa Rake akan menganggur seumur hidup. Sekarang orang-orang Karangduwur, Kalinangka, dan Sawo Jajar, hampir semuanya kalau sakit berobat pada tabib itu. Mungkin obatnya lebih manjur dari bikinanku. Apapun alasannya, mestinya sebagai sesama dukun, dia harus bisa menghormati Rake. Dia tahu pasti bahwa ketiga desa itu adalah daerah kekuasaan Rake. Ngawur kamu. Saya tidak pernah merasa memiliki daerah kekuasaan. Jangan berlebihan, Galang. Mau kamu itu apa? Biarkan saja. Tujuan tabib wong itu pasti baik. Menolong orang. Saya juga mendengar bahwa dia tidak pernah meminta imbalan. Kecuali kalau dikasih. Tapi dia telah merampok penghasilan Rake, penghasilan saya sebagai anak buah Rake. Saya tidak pernah merasa terganggu. Kalaupun ada yang saya setujui dari pendapatmu itu, tentang mestinya sedikit menghormati saya, sekedar kulon wun. Soal yang lain, tidak. Saya tidak apa-apa. Rezeki itu ada yang atur.
Terima kasih, Tabib Wong. Terus terang, saya merasakan tubuh saya segar kembali setelah minum obat racikan Tuan. Iya, padahal sudah beberapa dukun yang mengobati, tidak ada perubahan. Mungkin baru ketemu cocoknya dengan obat saya. Penyakit itu memang aneh, Nyai. Dia hanya mau pergi kalau obat itu cocok. Sebenarnya semua obat itu baik. Tapi yang paling baik, yang cocok dengan keadaan si sakit. Yang mana orangnya? Yang tua. Kalau anak yang sama dia bikin susah kamu, terserah. Ini uang muka untuk kamu. Kita ke rumah Rakyat Pemintian dulu, Tanja. Guru punya kenalan di desa ini. Dia dukun yang cukup hebat. Sesama penyembuh harus saling dekat. Saya sudah mendengar kemujarapan obat buatan Tuan. Sehingga banyak penduduk desa sekitar sini lebih suka berobat pada Tuan. Itulah sebenarnya yang ingin saya sampaikan, Rake. Saya benar-benar tidak enak pada Rake. Saya sudah mengatakan bahwa lebih bijaksana kalau berobat kepada dukun dekat. Tapi mereka memaksa. Sebagai dukun obat, Rake pasti tahu bahwa tidak mungkin kita bisa menolak untuk menolong orang. Saya bisa mengerti, Tuan Wong. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya senang. Tuan Wong juga bisa menularkan ilmunya kepada orang-orang desa di sekitar tempat Tuan tinggal. Dia nanti yang akan menggantikan saya. Namanya Ratanja. Dia anak yatim piatu. Ya, saya sudah tua. Pada saatnya, obat apapun tidak bisa memperpanjang umur saya. Itu dia orangnya. Cepat lakukan tugas masing-masing. Tuan, tolong Tuan. Teman saya diterkam macan. Macan? Mana? Di sana, Tuan. Itu... Ayo, Tanya. Ayo. Guru! Apa salah saya? Tanja, keluarkan semua obat. Jangan bingung menghadapi orang sakit. Ambilkan obat penghenti aliran darah. Lakukan yang sudah kuajarkan, Tanja. Telan ini, Guru. Saya tahu, kamu sudah mampu. Obat luka dalam. Sekarang ikat luka ini dengan kain pembalut itu. Kalau tidak diikat, bisa terjadi pendarahan lagi. Baik, Guru. Tanca, Guru kenapa? Ada yang menikam dada Guru. Apa
alasannya? Saya tidak tahu. Awas. Tanja. Sampai juga. Guru. Mei, sepertinya pisau itu mengandung racun. Buatkan obat minum penangkalnya, Mei. Baik. Kelihatannya bukan bisa binatang, juga bukan warangan. Apa warna kulit di sekeliling luka, Mei? Warnanya merah kehitam-hitaman, Guru. Racun jamur kalung merah. Cepat, Kakak Mei. Kalau sampai menyerang jantung, akan sangat sulit untuk dibersihkan. Omongan adikmu benar, Mei Xin. Pantas panjang perjalanan, aku tertidur. Racun itu bekerja merusak syaraf otak. Iya. Untung aku minum obat luka dalam, sehingga mampu menahan kerja racun itu. Guru, Tanja, ayo. Tanja, bagaimana kejadiannya? Kenapa sampai begitu? Mula-mula ada orang yang minta tolong. Katanya temannya diterkam harimau. Lalu waktu guru tolong, tiba-tiba rusuk guru ditusuknya. Aneh sekali. Saya benar-benar tidak mengerti watak penduduk negeri ini. Sebenarnya apa salah guru? Tidak usah ada dendam. Sebab dendam adalah kotoran hati yang selalu berusaha untuk mempengaruhi pikiran waras manusia untuk berbuat buruk. Guru, bagi murid yang berbakti, dendam adalah bakti suci. Hal itu tidak bisa dipungkiri lagi, Guru. Tidak. Kalau kamu mau berbakti kepada gurumu, kamu harus meneruskan kebaikan gurumu dan menjauhi sifat buruk gurumu. Dendam yang kamu katakan tadi adalah pikiran salah yang banyak dianut kaum pendekar membalas kekalahan. Tapi guru tidak melakukan kesalahan apa-apa. Guru tidak pantas mendapat perlakuan sekeji ini. Tanja, kamu pikir pemilik diriku ini akan membiarkan aku diperlakukan seperti ini? Dia yang akan membalas. Guru. Kamu yang janji sendiri akan melunasi. Begitu tabib tua itu. Jangan coba-coba mempermainkan saya, Galang. Saya pasti melunasinya, Kutri. Tapi hari ini belum ada uang. Dan lagi, kita belum tahu tabib itu sudah tewas atau belum. Ah, tidak mungkin ada yang bisa bertahan dengan racun jamur gelang merah. Galang, apa yang sudah kamu lakukan? Hah? Kamu sudah mencelakai tabib Wong Yin. Iya. Kamu sudah membunuh tabib yang baik hati itu. Hah?
Dia pantas menerimanya, Rake. Sebab dia telah merebut rezeki kita. Siapa yang melakukan? Hah? Siapa yang melakukan? Hah? Hei! Sini kamu! Sini! Tabib Wong Yin itu sudah baik-baik datang ke sini. Kula nuwun. Dan minta maaf. Karena terpaksa harus menolong orang di daerah sini. Apalagi kalau kita mau bersaing dengan dia, kita harus lebih giat lagi belajar. Menemukan obat-obat baru yang lebih manjur. Bukan dengan membunuh dia. Otak kamu. Guru, sebaiknya makan dulu. Biar perutnya terisi. Seharian guru belum makan. Oh, saya sudah membuatkan guru cah jamur. Guru! Guru! Racun itu sudah merusak jantungku, Mei. Tapi rasanya segalanya sudah saya rampungkan. Kalian sudah mampu mengobati orang. Yang penting, mulai sekarang kalian harus menulis jenis-jenis tanaman obat yang kita temukan lengkap dengan kegunaannya. Karena ingatan akan rapuh semakin tua kalian. Daya ingat akan semakin lemah dan pikun. Tapi tulisan akan abadi. Sebab siapapun akan bisa membacanya. Guru, guru akan sembuh. Karena obat itu sekarang sedang bekerja dalam tubuh guru. Jangan bicara seperti itu, guru. Mengapa guru tidak mempercayai kemanjuran obat guru sendiri? Kalau guru tidak percaya, bagaimana saya dan orang lain bisa percaya? Tanja, tabib itu bukan sang pencipta. Dia cuma alat untuk menyembuhkan penyakit. Sementara ada satu penyakit yang tidak bisa diobati, yaitu kematian. Sedangkan kematian itu ada dalam kekuasaan sang pencipta. Sepertinya saya sudah harus pergi jauh. Sudah ada yang menjemput. Guru! Tugas saya di dunia ini sudah selesai. Saya minta kamu jangan tinggalkan
negeri ini, Mei. Suatu saat akan semakin banyak orang-orang kita akan hidup di negeri ini. Kamu tidak akan merasa sendirian. Sanja, kamu juga harus meneruskan tugas saya. Saya melihat nasibmu sangat baik. Dan kamu akan tinggal di rumah besar. Dihormati orang. Saya tidak tahu. Apakah saya bisa hidup tanpa guru? Apa kamu lebih lemah dari burung elang? Dia selalu pergi sendirian setelah dewasa dan bisa terbang. Jangan pernah ada keraguan dalam menjalani kehidupan, sebab selamanya di dunia ini ada dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Guru! 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 Kakak Mesin mau melanggar perintah guru untuk tidak melampiaskan dendam. Sebagai tabib, saya tidak akan melanggar perintah guru. Tetapi, sebagai seorang pendekar, saya tidak bisa membiarkan kejahatan telah mencelakakan guru. Kewajiban sebagai seorang pendekar.
Itu yang di balik jaga. Itu kakak Mei yang memakai udeng ungu. Tidak usah takut. Ayo. Itu telah membunuh guru saya, yaitu Tabib Wong Yin. Dia telah mengobati orang-orang sakit sampai ke pelosok-pelosok desa, bahkan ke puncak gunung. Kami malah berterima kasih kepada Nyai. Dua orang itu adalah penjahat yang selalu membuat onar di desa Sawo Jajar ini, karena mereka sering memeras dan menganiaya penduduk yang tidak berdosa. Tapi sayang, guru saya telah tiada. Tapi Nyai kan juga bisa mengobati. Obatnya manjur sekali. Sakit saya yang dulu itu sudah sembuh, tidak pernah kumat lagi. Nyai, kalau Nyai bisa mengobati, saya meminta tolong. Anak saya sudah 3 hari sakit, badannya panas sekali. Kata orang kena sawan. Baik Nyai. Tanca, itu adalah tugasmu. Tidak pantas seorang tabib membawa pedang berlumuran darah. Kesannya kurang baik. Saya akan pulang dulu meminta maaf ke kuburan guru. Nyai, adik saya ini akan mengobati anak Nyai. Sebab saya baru saja bertarung. Saya takut kalau kesialan itu mengikuti saya. Jangan khawatir, adik saya ini lebih hebat daripada saya. Biar saya mengobati Nyai. Iya, Den, terima kasih. Aden mau mengobati anak saya. Tandu, lebih baik kita ke desa Tuan. Sedang yang lain mencari dukun. Kalau sudah ketemu dukunnya, bawa ke desa Sawo Jajar. Badan diborehi tumbukan daun antawali, seperti yang tadi saya borehkan. Baik, Den. Kisanak, saya prajurit Majapahit. Mau tanya, di mana rumah kepala desa? Saya kepala desa sini, Tuan. Ada perlu apa? Oh, kebetulan. Begini, Ki. Seorang rakyat mantri kami di Patuk Ular Sendok waktu berburu dekat sini. Apa di sini ada dukun? Di desa ini tidak ada, Tuan. Kalau rakyat pamintian itu di desa mana ya? Ki Bekel, tadi kalau tidak salah murid Tabib Wong Yin dipanggil Nyi Suntri untuk mengobati anaknya. Mungkin dia masih di sana. Tolong antarkan saya ke sana, Kisanak. Baik. Mari.
desa sini, Tuan. Ada perlu apa? Oh, kebetulan. Begini, Ki. Seorang rakyat mantri kami di Patuk Ular Sendok waktu berburu dekat sini. Apa di sini ada dukun? Di desa ini tidak ada, Tuan. Kalau Rake Pamintian itu di desa mana ya? Ki Bakal, tadi kalau tidak salah murid Tabib Wong Yin dipanggil Nyi Suntri untuk mengobati anaknya. Mungkin dia masih di sana. Tolong antarkan saya ke sana, Kisana. Baik. Tubuhnya sekarang sudah adem, Den. Itu pengaruh obat yang sudah dia minum. Nanti sisanya minumkan 2 butir sesudah makan. Seterusnya malam, pagi, dan siang. Nyi Suntri? Ya? Silakan masuk. Begini, Nyi Suntri. Ini Pri Agung dari Majapahit. Beliau ini mau cari dukun. Itu, Tuan. Kamu jangan mempermainkan saya, Kisanak. Anak muda itu. Tapi dia dukun, Tuan. Anak saya sudah 3 hari sakit, badannya panas. Dia obati sekarang sudah adem. Pegang saja badannya kalau tidak percaya. Tadi saya sudah hampir putus asa. Kamu bisa mengobati orang di Patok Ular Sendok? Saya hanya berusaha semampu saya. Tuan yang dipatok ular sendok? Bukan, atasan saya. Sebentar lagi datang. Pasti akan langsung ke rumah kepala desa. Sebaiknya kita cepat ke sana. Langsung dibawa masuk saja. Tadi teman Tuan sedang memanggil dukunnya. Angkat, bawa masuk. Kamu bisa mendapatkan hadiah kalau bisa menyembuhkan Gusti Halayuda. Saya tidak mengharapkan hadiah. Yang penting bisa menyembuhkan dengan kemampuan saya. Yang jelas si sakit sembuh, saya sudah sangat bersyukur. Rasemuyu sudah datang. Suruh cepat dia masuk. Saya sudah tidak tahan. Itu dukunnya. Mana dukunnya, Sembuyu? Ini, Gusti. Kamu, Sembuyu. Saya suruh kamu mencari dukun. Bukan anak ingusan seperti itu. Kamu mau saya mati? Saya melihat sendiri, dia menyembuhkan anak kecil yang menderita sakit panas dingin. Kalau tidak diperlukan, saya mau pulang. Nanti dulu. Apakah kamu bisa mengobati? Saya baru saja dipatok ular sendok. Cepatlah obat ini, Tuan, supaya bisa ular sendok itu tidak sampai menyerang jantung. Balut karena saya tidak bawa. Ya,
buka ikatan penahan bisa itu supaya peredaran darah berjalan wajar. Bagaimana kalau racunnya mengalir ke jantung? Maaf Tuan, dalam urusan ini saya sedikit lebih mengerti dari Tuan. Obat yang saya taburkan pada luka itu akan ikut mengalir dalam darah, sehingga darah yang tercemar oleh bisa ular akan bersih kembali. Lakukan perintahnya. Mau diapakan anak yang telah menyelamatkan nyawaku? Saya kira anak ini telah mencelakakan Gusti. Begitu kain pengikat darah tadi dibuka, Gusti tiba-tiba terkulai. Obat yang saya taburkan tadi mungkin terlalu keras, sehingga mengejutkan kerja jantung majikan Tuan. Terima kasih anak muda. Siapa namamu? Pratanja. Kamu telah menyelamatkan seorang pembesar Majapahit. Aku berhutang budi kepadamu. Tapi Tuan masih harus minum obat selama 3 hari. Supaya darah Tuan benar-benar bersih dari pengaruh bisa ular itu. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke Majapahit? Aku bisa memberimu pekerjaan. Kamu bisa menjadi tabib pribadiku, atau mungkin bisa diangkat sebagai tabib istana. Kamu bersedia? Tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Sana cepat minta izin kedua orang tuamu. Tapi saya sudah sebatang kara, Tuan. Nah, apalagi? Tidak sembarang orang bisa mendapat tawaran kerja di kedaton. Boleh saya minta izin pada kakak saya dulu? Tapi rumah saya cukup jauh dari sini. Kamu pikir pantas seorang priagung menunggu orang desa macam kamu? Biarkan Tanca pergi berpamitan pada keluarganya. Kita bisa istirahat di sini sampai besok pagi. Pergi Tanca. Terima kasih Tuan. Benar-benar luar biasa. Sangat jarang dukun maupun tabib yang mampu mengobati patukan ular sendok. Tanca, ingat, kau harus bisa membawa diri. Kehidupan di kedaton tidak seperti di desa. Di sana kamu harus memelihara sopan santun dan juga belajar bahasa basi, ya? Sebenarnya saya lebih suka tinggal di desa ini, Kakak Mai. Terus terang, saya sangat berat harus meninggalkan Kakak Mai. Tanca, jangan cengeng, kau sudah dewasa. Kau harus mulai menata diri untuk menghadapi hidup ini. Kau harus sudah mulai berani mengawali kehidupan sendiri. Tapi di sana saya tidak punya teman, Kakak Mai. Kawanmu itu adalah kebaikanmu sendiri. Kalau kau selalu berbuat baik kepada semua orang, maka kawanmu akan banyak. Tetapi kalau sebaliknya kau jahat, maka musuhmula yang jumlahnya justru banyak. Bagaimana kalau saya usulkan kepada Tuan Dia Halayuda supaya Kakak Mesin diajak ke Majapahit? Akan saya bilang kepada priagung itu bahwa Kakak Mesin jauh lebih hebat dari saya. Lalu siapa yang mengobati orang-orang desa di sekitar sini? Mereka lebih memerlukan pertolongan karena kebanyakan orang kurang mampu. Sementara di Kuta Raja, saya yakin banyak sekali tabib yang mencari nafkah dengan mengobati orang. Ada apa? Kakak Mei punya kenalan di Majapahit. Kan tadi kakak sudah bilang
kau akan punya banyak kenalan kalau kau selalu berbuat baik. Tapi kalau kau mendapat kesulitan, kau boleh mencari orang yang bernama Arya Kamandanu di sana. Mungkin dia sudah menjadi orang penting. Kakak May kenal dia? Dia pasti kenal saya. Apa tidak sebaiknya kalau anak buah saya menyusul tabib muda itu, Gusti? Mungkin anak itu tidak diizinkan kakaknya. Kita tunggu saja sampai tengah hari. Kita bisa kemalaman di hutan kalau berangkat tengah hari, Gusti. Kalau kamu mau berangkat, silakan Sembuyu. Saya tahu, di kedaton belum ada dukun atau tabib yang baik untuk mengobati sewaktu-waktu keluarga Gusti Prabu ada yang sakit. Heran, rumah di sini bagus-bagus. Rumah paman juga bagus dan besar. Bagus dari rumah kakek di Kurawan. Kalau rumahnya Gusti Prabu, sebesar apa paman? Rumahnya Gusti Prabu, namanya Kedaton. Karena Gusti Prabu adalah seorang raja, maka rumahnya pun rajanya rumah. Besar sekali paman. Kapan-kapan Panji, paman ajak ke sana. Jangan suka terkagum-kagum, Panji. Sebab orang yang mudah kagum sering kesandung atau nabrak-nabrak. Tapi rumah yang ada di Majapahit ini memang mengagumkan, Kobi. Anggap saja semua itu biasa-biasa saja. Sebab yang mengagumkan hari ini besok sudah menjadi yang... Ayo Tanca, kamu akan kukenalkan dengan istriku. Oh, ini rumah tuan, besar sekali. Kelihatannya dia Halayuda sangat menaruh dendam Gajah Biru. Memang sudah kelewat batas. Dia tentu akan menyebarkan fitnah kepada kita. Saya yakin bukan cuma kepada kita, tapi tujuan dia yang terutama adalah kepada Patih Nambi. Sudah beberapa kali dia menyebar fitnah kepada Patih Nambi, tapi tidak pernah berhasil. Apa sebenarnya keinginan dia? Dulu saya pernah mendengar dari Paman Lembu Sora bahwa dia Halayuda sebenarnya telah mengincar kedudukan sebagai patih. Tapi Gusti Prabu, yang masih kerabat dia Halayuda, kurang mempercayai kemampuannya. Kamu harus mulai bergaul dengan putra-putra kesatria Majapahit. Dengan Raden Tejo Baskoro, putra Patih Nambi, juga putra Empu Sasi, Empu Elam, dan Empu Bango. Panji malu, Bibi. Pakaian mereka bagus-bagus. Dan mereka kebanyakan sombong. Itu hanya perasaanmu saja. Kalau sudah kenal, dan kalau mereka semua tahu bahwa kamu keponakan Kamandanu, mereka pasti akan hormat. Kenapa Iwandira tidak dibawa kemari saja, Paman? Nanti saja kalau Ayu sudah sebesar kamu, Panji. Biar dia diberi bekal hidup yang cukup oleh Nini Raga Runting. Setelah Kakek Roa meninggal, mudah-mudahan Nini Raga Runting tidak pernah marah-marah lagi. Kasihan Iwandira. Paksa kamu kutinggal beberapa hari.
Ayu merengek terus ingin ketemu Panji Ketawang. Kami mau ke Majapahit. Kamu jangan sedih ya. Aku akan selalu setia padamu. Penduduk desa ini seperti ketakutan. Sebenarnya ada apa ke sana? Bukan takut, tapi waspada. Iya, ada apa? Nyai orang mana? Orang Gunung Melirang. Mau kemana? Heh, malah kamu yang tanya. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Ditanya baik-baik kok marah. Nih. Tadi malam ada pendekar. Dia membunuh 3 orang penduduk desa Hanyiru ini. Makanya seluruh penduduk waspada kepada orang asing. Kamu bilang pendekar? Iya. Ada yang lihat pakaiannya dekil dan bau. Dia suka melantunkan syair. Nini pernah menjumpai pendekar itu. Pendekar syair berdarah. Dia manusia kejam yang pernah kujumpai. Hati-hati. Sebaiknya jangan berurusan dengan orang itu. Iya. Biung takut pada paman jahat itu. Tidak. Yang Biung takutkan kalau sampai anak cantik ini tidak punya Biung lagi. Lalu kita pulang ke Randuadon lagi. Betul. Kalau Biung sudah sehat, kita pergi ke Majapahit. Setuju? Hup, hup, hup.